Masyarakat diimbau waspada terhadap penyebaran kasus COVID-19 jelang musim libur Natal dan Tahun Baru. Satgas COVID-19 mengungkap data terjadinya tren kenaikan kasus di Pulau Jawa. Bahkan belasan ribu orang yang masuk daftar hitam masih terdeteksi berkeliaran di ruang publik. Berikut laporan Nadia Raisa dan juru kamera Dias Triawan. Pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin kembali mengungkap data mengejutkan terkait warga daftar hitam yang masih saja terdeteksi berkeliaran di ruang publik. Dari pemantauan aplikasi Peduli Lindungi selama kurun waktu 22 Oktober hingga 12 November 2021, 17.509 orang positif COVID-19 kedapatan keluyuran di ruang publik. Salah satunya terdeteksi hendak masuk ke pusat perbelanjaan. Saat ini kasus COVID-19 di tanah air memang menurun. Namun di awal November 2021, berdasarkan data Satgas COVID-19, seluruh provinsi di Pulau Jawa justru mengalami tren kenaikan kasus, yaitu di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Sementara berdasarkan data Kementerian Kesehatan, 126 kabupaten kota mengalami tren kenaikan. Kenaikan kasus ini didapat dari temuan kasus positif COVID-19 di sekolah-sekolah dan tauziah. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan menggencarkan surveillance di sekolah-sekolah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, pemerintah memperkuat pengawasan seluruh pintu masuk kedatangan luar negeri. Pengetatan ini dilakukan untuk mencegah masuknya varian baru COVID-19. Untuk pintu masuk udara terbanyak masuk melalui Bandara Soekarno-Hatta. Sedangkan jalur darat terbanyak melalui Ntkong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Sementara untuk jalur laut terbanyak melalui Batam, Kepulauan Riau. Meski status PPKM di sejumlah wilayah sudah berada di level 1, namun pemerintah tetap mengimbau masyarakat untuk mengurangi mobilitas terutama pada libur Natal dan juga Tahun Baru untuk mencegah penyebaran COVID-19. Terlebih lagi di beberapa negara di dunia saat ini sedang menghadapi gelombang ketiga. Dari Jakarta, Nadia Raisa, Dias Triawan, Ainus Maporkan.